Selamat sore, Lur. Kita akan tutorialkan cara mobil Suzuki Carry. Bunyinya seperti bis-bis yang gede-gede itu. Beginilah knalpotnya seperti ini. Kita rombak semuanya. Nah, seperti ini. Jadi dikasih gini biar seperti ada aungannya ya. Bunyinya aungan. Dan juga dikasih seperti ini biar dia punya aungnya ada seperti ini. Kita tes suaranya. Tes dari sini ya. Mungkin ini kurang jelas suaranya kalau dari sini mungkin. Aduh, susah sekali. Mungkin kita taruh sini aja nih jadinya. Nah, seperti itu suaranya. Nah, itu ada sketannya di dalam. Ada sket-sketannya. Ya, terima kasih. Itulah tips dari saya. Apabila ingin seperti ini suaranya, silakan mencoba. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan jempol ke atas. Terima kasih.